pergi pejabat ya? Nak pergi pejabat? Kenapa? Nak jumpa pengetua ya? Mak nak bagi barang kat pengetua. Pengetua keluar. Pengetua keluar. Wakil-wakil. Nak jumpa wakil ya? Ada PKM penolong kanan. Ada. Sampai sekarang kat situ. Kawan gosip. Selamat pagi YouTube. Pagi ni aku di Kubo. Lepas tu sekarang ni aku berada di Sekolah Menengah Dato' Menteri. Sekolah lama aku. Mak aku berjejak kasih dengan kawan-kawan dia. Daripada dulu sampai sekarang inilah pejabat dia. Dulu mak aku mengajar. Dia punya bilik dia kat atas bilik kaunseling. Naik tangga ni. Tadi tu cikgu Hir, cikgu disiplin. Masa aku belajar kat sini, dia dengan cikgu Noamin. Tapi dia sekarang macam kurus gila. Dulu macam gemuk. Dulu kelas aku atas ni, jabat kat sana. Bawah bilik guru. Dan sampai sekarang bawah ni bilik guru. Masjid Jami' air hitam. Sultan Ibrahim. Sultan Ibrahim. Ini tak ada. Parking-parking tu pun tak ada dulu. Mana? Serambi Musafir. Sinilah Masjid air hitam. Jom lah, kita pergi. Sekolah agama, kerana sekolah agama yang aku belajar daripada sekolah rendah sampailah sekolah menengah. Aku dah jahas setahun, maknanya aku kena repeat dah jahas sebelah keempat. Sekolah agama hari hitam, bahagia. Dulu ada dua blok je, blok ni dengan blok ni. Tengah-tengah apa tak ada. Sekarang ni lah, jadi tempat wudu. Sebelah sana, netin. Pak, iya, gila sekolah. Dulu tak ada apa kat sini. Sini tak ada apa. Ini dulu hanya tanah lapang yang ada sawit, ada rumah orang satu. Sekarang ni ada tiga blok. Wah, canggih gila. Okey, selesai satu urusan. Dia tinggal kat sini. Cikgu ni cuma ada orang, Ustazah Rizan dengan Ustazah Nur Aisyah. Ustazah Nur Aisyah dekat, dia mengajar aku tadika dulu. Ustazah Rizan ajar tauhid. Lepas tu ada Ustazah lain, semua dah bersara dah. Lama kan? Tak. Ini adalah sekolah rendah aku. Sekolah rendah ni aku sempat sekolah 5 tahun. Sebab 1 tahun tu aku pergi belajar dekat sekolah SK Bukit Wahar, Kota Tinggi, Johor. Cikgu kat sini masih lagi aku ingat. Dan sekarang dia ada majlis apa? Majlis Perpisahan guru besar. Jom. Pergi je lah, siapa yang ada kita bagi. Guru besarnya ada majlis kat sana, majlis perpisahan sebab dah bersara. Ini adalah padang sekolah. Dulu laluan ni, dia tak ada pun bumbung-bumbung macam ni. Aku dah bersana terus ni pergi belakang sebab naik van pergi sekolah. Urusan sudah selesai, wakaf sudah dibagi, apa benda semua. Jadi kita orang nak caw ke rumah Kak Yah. Okey. Kita orang dah sampai rumah Kak Yah dekat Paik Rojo. Betul lah ni rumahnya. Cahaya. Wah kak. So geng, ini filler sikit lah. Ini sebenarnya aku pergi teman gamak aku lah. Dia nak pergi apatah dahajat dekat sekolah tu, nak wakaf lah apa semua, aku tak tahu. Kak aku memang Tokey Jahit. Dan korang boleh tengok ni, sekeliling ni adalah workshop dia. Dia panggil workshop lah, aku panggil studio.
studio dia. Inilah tempat mana baju-baju awesome dihasilkan. Yeah. Aku memang terinspirasi dengan dia juga. Kak aku seorang Kak Mia dengan kak aku yang ni memang dia buat baju. Wife aku pun dah tahu dah. Kakak aku memang tukang jahit baju. Ah, ni baju sampel. Ini apa? Kalau aku panggil template, orang jahit tak tahu dia punya apa. Pola. Wah, pola, pola. Aku tak tahu. Aku kan toke jahit. Dah, ciao. Balik. Okay. Bye. Bye. Kita berhenti dekat Lebuh Raya Utara Selatan di persimpangan Pedas Tinggi. Ini namanya Mannequin Challenge. Hey, bergerak. Okay, gang, gang Grion. Sebabkan tadi jam boring dengan kita. We need a break. Soal berhenti ke arena. Serembat. Tapi jam gila, right? Depan tak ada parking. Dengan harapan dapat laju bertandas. Okay lah, nak gerak eh? Ke Dengkil sesam. Makan sesam minyak. Eh, sesam minyak. Ah. Sekarang dah pukul apa? Sekarang pukul 8. Dekat Dengkil. 8 lah. Makan malam. Kita orang dah nak balik. Gerak semula selepas makan. Yang ke sampai dalam pukul 11 atau pukul 10 lah. Jadi kita orang dah sampai dekat dalam jahit. Okay, dah sampai rumah kan. Masa ni aku nak buat hari ni. Jadi sambung lagi lah bila ni video penutup.